Salam semua. Bertemu lagi dalam Reaction Drama Berseri Bisik-bisik Gelora yang kini memasuki episod ke-22. So, jom kita tonton episod terbaru kali ini. Habislah ada kucing gedik masuk dalam bilik jap. Ini based on pengalaman ke? Sebab apa pelakon dia ni Afifah ni pun ada pernah ada kes dulu dengan suami orang. So ni bila dia bawa watak Nada ni, tak tahulah Nada ni dah tahu ke tak Jak ni sebenarnya suami orang. Masih lagi status suami kepada Arumi. Apa? Kalau nak watak Nada ni tahu Jak ni suami orang, maknanya Afifah Nasir ni memang betul-betul menghayati watak lah sebagai perampas lelaki orang. Tapi dalam masa sama kita memahamilah watak Nada ni. Nada ni dia memang menggilai Jak dari mula lagi. Maksudnya dari awal-awal dia perkenalan mereka di kafe Jak tu, dan dia tak tahu sejarah apa Jak. Dan satu lagi dia ni bila dia ni memang dah gila bayang walaupun dah dihalang oleh ayahnya sendiri macam dalam episod sebelum ni. Dahlah dia ni anak orang kaya, lepas tu ayah si Nada ni pula tahu pula sejarah si Jak ni yang bekas banduan semua. Yang mana tak sekufu lah dengan dia. Jadi benda-benda macam tu membuatkan hubungan mereka jadi complicated. Tambah lagi bila Jack ni memang tak suka pun dekat si Nada ni. Dia layan dia macam customer je lah. So annoying lah maksudnya watak Nada ni. Jadi bila tengok adegan ni, kita akan tahu benda yang tak elok akan berlaku. Kan kena tangkap basah habis lah dua-dua apa apa dua-dua problem nanti problem kat Jak bila nak berdepan dengan ayah si Nada nanti nak mempertahankan dirinya yang bukan dia yang buat hal bukan dia yang nak kesedudukan dengan anak apa bukan dengan Nada tu lah. So apa yang bakal berlaku lepas ni itu kita kena tengok lah lepas ni dalam episod-episod seterusnya. So dia jadi makin menarik lah episod ni. So tu sahaja untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. So sekian.